Projek perumahan Residensi Jaya mula dijual pada tahun 2018 dengan harga jualan RM250,000 seunit. Rata-rata pembeli mendakwa mereka sudah membayar wang pendahuluan sebanyak 10% kepada pemaju. Namun pemaju yang beralamat di Taman Juara Jaya Ceras itu dikatakan sudah pun diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Yang kami terkilan dia lepas tangan cara macam itulah. Pihak KPKT pun patutnya memberi, orang cakap, memberi kerjasama yang boleh memberi apa pembeli lega lah apabila kita dalam meeting. Tapi cuma yang dia boleh cakap sekarang ni tunggu pihak GT jual dulu tanah ni baru boleh menyelesaikan masalah. Geram jugalah. Kita kalau macam mana nak cakap, kita beli rumah pertama, so dengan sanguku kerajaan Selangor, so kita memang beranggapan kita dapatlah rumah tu siap kan. Tapi itulah sekarang ni jadi macam ni pula. Pemaju dah bankrupt tapi still dia ambil duit lagi yang baik baru. Dia dah bankrupt bulan 11 tapi at the same time masa tu pun dia still lagi ambil offer lagi ke orang. Shock lah boleh macam ini, sebab kita kan yakin sebab ni under rumah Selangor. So kita yakin yang ini akan smoothly because dalam apa website itu dia ada jamin completion satu tarikh yang bila akan complete projek ini. Bila tarikh? 2021. End of 2021, I think. Yeah. Ahli Dewan Undangan Negeri Balakong, Wong Siu Ki, turun padang untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh pembeli projek perumahan terbabit. Beliau turut mendesak kerajaan negeri campur tangan menyelesaikan permasalahan itu kerana alasan pihak pemaju muflis tidak masuk akal. Bagi saya, sudah terima projek lepas tu announce plan cap adalah satu penipuan. Dan kita perlu mengelakkan lagi pemaju-pemaju sebegini. Memang ada ramai pemaju yang dia baru ditubuh kan, dapat projek, dapat duit, deposit, mungkin dia bina, ada yang bina 50%, 70%, ada juga yang bina sudah 90% terbengkalai. Stop. Dia dapatkan duit semua, dia lepas tangan. Memang ada banyak dan kita memang perlu ambil tindakan terhadap semua pemaju-pemaju ini. Dan that's why saya rasa yang projek ini masih kira di peringkat awal, dia untuk berhentikan kerugian yang akan datang lagi. Kita memang perlu satu jawapan yang cukup jelas lah daripada pihak syarikat. Yeah.